全球一共有10000座，主要负责推动地球前进。东幺东幺，前方有地铁塌陷。全体注意，全体注意。Film yang bakal kita ulas hari ini berjudul The Wandering Earth. Film bergenre science fiction ini diangkat dari novel populer berjudul sama di tahun 2000 lalu, sedangkan filmnya sendiri rilis di tahun 2019. Dalam film ini diceritakan berbagai bencana seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan kepunahan beberapa spesies mulai terjadi, dan itu semua disebabkan oleh panas matahari yang dengan cepat meningkat, dan dalam 100 tahun ke depan diperkirakan gelombang panasnya akan mampu menghancurkan bumi. Dan demi untuk memaksimalkan peluang hidup manusia, seluruh pemerintah dunia pun bersatu. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendorong bumi keluar dari sistem tata surya, memindahkannya ke sistem bintang alfa yang berjarak 4,2 tahun cahaya dari sistem tata surya. Dan proyek ini dinamakan Wandering Earth. Seluruh sumber daya dikumpulkan. 10.000 mesin penggerak dengan ketinggian 11.000 meter mulai dibangun di seluruh permukaan bumi. 311 astronot dan 709 mekanik asal Cina yang terpilih diterbangkan ke luar angkasa untuk bergabung dengan astronot dan mekanik-mekanik lain dari seluruh dunia. Mereka semua akan ditempatkan di stasiun navigasi luar angkasa yang berjarak 100 km dari titik pergerakan bumi. Untuk menghadapi perubahan iklim yang ekstrim selama perpindahan bumi, pemerintah membangun kota-kota bawah tanah di dekat mesin penggerak sebagai tempat pengungsian, karena nantinya sebagian permukaan bumi akan membeku dan tidak dapat ditinggali. Selama proses perpindahan tersebut, mereka harus tinggal di bawah tanah selama 2.500 tahun, sampai bumi tiba di tujuannya. 17 tahun setelah perjalanan bumi keluar dari tata surya, seorang kakak beradik yang bernama Liu Qi dan Han Duo-Duo yang penasaran dengan keadaan bumi saat ini, mendatangi pasar gelap. Come, all you think about is food. Where's Grandpa's vehicle? Come on, it's just a day trip. What's the rush? That's what it is for you. Di sana mereka membuat tanda pengenal palsu dan menyewa 2 baju pelindung. 2 of my thermal suits. Mereka berdua kemudian menyelinap di antara para pekerja lain, dan setelah berhasil melewati alat pemindai dengan tanda pengenal palsu yang mereka buat, mereka bergegas menaiki lift. Sesampainya di permukaan, mereka disambut suhu dingin yang ekstrim, yang mencapai minus 84 derajat Celcius, dan itulah alasan baju pelindung sangat dibutuhkan. Liu Qi kemudian membawa adiknya Han Duo-Duo untuk menaiki kendaraan pengangkut yang bernama Transporter. Lagi-lagi, Liu Qi menggunakan SIM curian untuk bisa mengoperasikan kendaraan tersebut. Ia mencuri SIM milik kakeknya yang memang seorang operator transporter. Liu Qi yang baru pertama kali mengoperasikan kendaraan tersebut hampir menabrak dan membahayakan pengguna jalan lain. Di tempat lain, ayah Liu Qi yaitu Liu Pei yang bertugas di stasiun luar angkasa telah menyelesaikan masa tugasnya selama 17 tahun. Satu hari tersisa sebelum ia diizinkan pulang untuk bertemu keluarganya di bumi, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bisa ia hubungi. Sementara itu, Liu Qi dan Han Duo-Duo yang berada di bumi dihentikan petugas patroli permukaan bumi. Mereka berdua kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sana, Liu Qi bertemu dengan Tim, seorang pemuda blasteran Cina Australia yang juga seorang tahanan. How did you get in here? Well, unregulated driving. Your grandpa. Hello, co-production. Look at me. Sang kakek Han Xiang yang mengetahui kedua cucunya tertangkap bergegas datang. Di sana ia coba menyuap tugas untuk membebaskan cucunya, tapi lucunya sang kakek Han Xiang malah ikut dijebloskan ke dalam penjara karena usahanya menyuap tugas polisi. Same old trick. Saat Han Xiang sedang berdebat dengan kedua cucunya di dalam sel, tiba-tiba gempa bumi besar muncul, merubuhkan pintu teralis besi yang menahan mereka. Tim yang masih terjebak di dalam sel berteriak-teriak meminta bantuan. Liu Qi lalu kembali dan membantunya.
Gempa tersebut juga menyebabkan hampir seluruh mesin penggerak bumi mati, termasuk salah satu mesin penggerak terbesar yang berada di Sulawesi, Indonesia. Penyebab gempa tersebut adalah karena bumi bergerak terlalu dekat dengan Jupiter, sehingga membuat bumi terhisap masuk ke dalam atmosfer Jupiter. Pemerintah dunia kemudian mengerahkan seluruh personil untuk merestart kembali 4.771 mesin pendorong yang mati di seluruh permukaan bumi akibat gempa sebelumnya. Misi tersebut menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut 3,5 miliar jiwa yang berada di bumi. Hans Yang yang sedang bergegas membawa Liu Qi dan Han Duo-Duo ke tempat perlindungan tiba-tiba dihentikan oleh petugas polisi. Hans Yang saat itu mencoba untuk lari, tapi pada akhirnya mereka terkejar dan berhasil dihadang. Dan ternyata mereka adalah tim penyelamat yang membutuhkan bantuan Han Jiang untuk membawa lighter core atau mesin penggerak bumi dan merestart kembali mesin pendorong bumi yang mati. Dan karena kejadian tersebut, mereka berempat yaitu Han Jiang, Liu Qi, Han Duo-Duo, dan juga tim tidak sengaja masuk ke dalam sebuah misi penting, yaitu menyelamatkan bumi dari kehancuran. Tujuan mereka adalah mesin penggerak yang berada di Hangzhou. Lalu di tengah-tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan sebuah jurang yang dikelilingi oleh tebing-tebing batu dan bangunan kota yang telah membeku. Tebing-tebing tersebut bisa runtuh kapan saja jika terjadi gempa susulan. Namun tidak ada pilihan lain selain melewati jalanan tersebut. Dan benar saja, di tengah-tengah perjalanan, gempa susulan kembali terjadi. Batuan-batuan es mulai runtuh menghujani kendaraan pengangkut. Kini mereka terjebak di tengah-tengah jurang yang bisa kapan saja runtuh jika kembali terjadi gempa susulan. Lagi-lagi, tidak ada pilihan lain selain memanjat sebuah gedung untuk membawa satu-satunya lighter core yang mereka miliki. Satu persatu dari mereka berhasil ditarik naik. Sebagian tim penyelamat coba mencari jalan keluar dengan menembaki jendela yang terhalang oleh es tebal. Tersisa sang kakek dan seorang tim penyelamat yang masih tertinggal. Lalu saat berusaha menarik mereka ke atas, tiba-tiba pengait yang mereka pasang terlepas karena tidak lagi kuat menyangga beban. Sang kakek yang hampir saja jatuh berhasil diselamatkan oleh seorang tim penyelamat, walau ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya Han Jiang yang tertinggal di bawah tetap tidak berhasil selamat karena persediaan oksigen yang mulai habis dan bangunan gedung yang mulai runtuh. Liu Qi dan Han Duo-Duo yang putus asa karena kehilangan sang kakek tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Mereka berdua dan tim memutuskan untuk kembali. Ayah Liu Qi yang seharusnya melakukan protokol hibernasi bangun dan melanggar protokol tersebut. Makarov, seorang astronot lain yang juga sahabat Liu Pei, tidak sengaja ikut terbangun. Sadar jika tindakan hibernasi hanya untuk menelantarkan bumi dan orang-orang di dalamnya, ia lalu memutuskan untuk membantu Liu Pei. Namun kecerdasan buatan bernama Mos yang mengendalikan stasiun luar angkasa menganggap tindakan Liu Pei dan Makarov adalah suatu pembangkangan. Semua jalan menuju ruang kontrol terkunci, dan satu-satunya jalan menuju ruang kontrol yaitu melalui bagian luar stasiun luar angkasa. I'm sure. Russian cosmonauts are invincible. Quickly. Di bumi, Liu Qi, Han Duo-Duo, dan juga tim tak sengaja menemukan sebuah pesawat pengangkut yang jatuh. Di dalamnya ada sebuah transporter. Mereka juga menemukan seorang tim penyelamat yang masih hidup. Ia menjelaskan bahwa misinya adalah membawa lighter core yang berada di transporter menuju mesin pendorong di Sulawesi. Lalu saat mendengar transmisi darurat dari unit penyelamat yang sebelumnya bersama mereka, Liu Qi mengurungkan niatnya untuk pulang dan memutuskan untuk melanjutkan misi penyelamatan. Hang Jiang, senior driver, end up in tears. Tim penyelamat yang sebelumnya bertugas merestart mesin pendorong Hangzhou gagal menjalankan misinya. Hangzhou dan 350.000 penduduk yang ada di dalam telah hancur terbakar. Salah seorang dari tim tersebut bahkan menembak satu-satunya lighter core yang berhasil mereka bawa, karena merasa semua usaha yang mereka lakukan akan berakhir sia-sia. Di tengah-tengah keputusasaan, Liu Qi datang meyakinkan mereka bahwa harapan akan selalu ada. Hangzhou mungkin hancur, tapi masih ada satu lighter core yang harus mereka antar, dan Sulawesi menjadi tujuan mereka berikutnya. Heads up. We're going to Sulawesi.
Di luar angkasa, Liu Pei dan Makarov masih berjuang mencapai ruang kontrol. Tapi usaha mereka juga tidak mudah. Di persimpangan terakhir, mereka coba untuk melompat. Moss yang mengendalikan stasiun luar angkasa menganggap hal tersebut sebagai ancaman dan melepaskan tembakan yang berhasil mengenai Makarov. Kini tersisa Liu Pei seorang diri, dan beruntung ia berhasil menerobos masuk dan mencapai ruang kontrol. Entry. 90% mesin pendorong yang mati berhasil di-restart dan dihidupkan kembali, kecuali mesin-mesin pendorong yang berada di Sulawesi. Namun saat semua mesin pendorong berhasil dihidupkan kembali, bumi masih tetap terhisap ke dalam atmosfer Jupiter, dan itu menandakan semua upaya yang mereka lakukan masih belum cukup. Moss kemudian mengumumkan pada seluruh dunia bahwa upaya yang dilakukan 1,5 juta lebih tim penyelamat di seluruh dunia belum mampu menyelamatkan bumi, dan proyek Wandering Earth dinyatakan gagal. Kini tersisa 7 hari untuk mereka yang ingin kembali menemui keluarga mereka dan berpamitan sebelum bumi benar-benar hancur. Di tengah-tengah keputusasaan tersebut, Liu Qi mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. Ia teringat sang ayah pernah berkata jika Jupiter seperti balon besar dan berisi 90% hidrogen. Liu Qi kemudian bertanya pada Li Yiyi, apakah mungkin membakar permukaan Jupiter yang telah menghisap cukup banyak oksigen milik bumi dan bercampur dengan hidrogen di permukaan Jupiter? Li Yiyi yakin campuran dua bahan tersebut akan mudah terbakar, dan daya dorong yang dihasilkan dari ledakan tersebut mungkin cukup untuk menjauhkan bumi dari Jupiter. Li Yiyi kemudian berencana mengubah mesin pendorong Sulawesi, memodifikasinya sebagai pemantik yang mampu menyemburkan api sampai ke permukaan Jupiter. Sesampainya di Sulawesi, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Li Yiyi bertugas memodifikasi sistem, Komandan Wang memaksimalkan mesin pendorong, Liu Qi dan tim memasang reactor core menuju mesin torsi Sulawesi. Beberapa rangkaian modifikasi harus dilakukan secara manual, sehingga cukup rumit dan menyulitkan jika harus dilakukan oleh beberapa orang saja. Liu Qi juga mendapat beberapa hambatan, reactor core yang ia pasang tidak menutup dengan sempurna karena salah satu pengunci tidak bekerja. Dan saat itu pula reruntuhan bangunan mulai berjatuhan dan melukai beberapa orang. Han Duo-Duo yang selamat berhasil menghubungi ayahnya Liu Pei yang berada di luar angkasa. Ia menjelaskan rencananya membakar permukaan Jupiter, dan ia membutuhkan lebih banyak bantuan. Liu Pei kemudian berusaha meyakinkan para pemimpin dunia untuk mengarahkan tim bantuan ke Sulawesi, namun permintaan tersebut sempat ditolak. Mereka hanya bersedia memulihkan jaringan komunikasi menuju bumi. We cannot accept your request. I will connect the rescue unit to the global broadcasting system. Han Duo-Duo kemudian melakukan pesan siaran untuk seluruh tim penyelamat di seluruh dunia. Ia menceritakan kondisinya saat itu yang sedang ketakutan dan hampir tidak bisa melakukan apa-apa. Ia berusaha meyakinkan semua unit penyelamat untuk datang membantu usaha terakhir mereka membakar Jupiter, harapan terakhir yang dimiliki oleh bumi. Everybody is going all out. But please come back and fight together with us. Usaha Han Duo-Duo tidak sia-sia. Orang-orang yang awalnya tidak peduli dengan misi tersebut mulai terketuk pintu hatinya. Mereka memutar kembali kendaraan mereka menuju Sulawesi untuk membantu Han Duo-Duo. Di tempat lain, tim berhasil menyelamatkan Liu Qi yang hampir saja terjepit mesin lighter core. Tim bantuan dari seluruh dunia datang tepat waktu, 15 menit tersisa untuk melakukan penyesuaian pada mesin pendorong. Liu Qi dan tim harus bergegas keluar dari area torsi, agar prosedur pematikan dapat segera dijalankan. Dan sesaat setelah mereka berhasil keluar, Li Yiyi mulai menjalankan prosedur tersebut. Namun tiga mesin pendorong yang berada di Sulawesi, Singapura dan juga Jakarta gagal menyemburkan api pada ketinggian yang diharapkan. 8,000 kilometers. Sulawesi O3 engine have failed to reach the explosive range. Liu Pei berencana menyemburkan 300 ribu ton bahan bakar yang disimpan di stasiun luar angkasa untuk membantu mematik api ke permukaan Jupiter. Tapi lagi-lagi Moss coba menghalangi. Liu Pei yang marah kemudian membakar sistem sirkuit yang mengoperasikan Moss dan mengambil alih pengoperasian manual. Liu Pei mulai melepaskan unit hibernasi, dan untuk terakhir kali ia coba menghubungi bumi.
Liu Qi yang mengetahui rencana tersebut meminta Kapten Wang dan Li Yiyi mematikan mesin pendorong. Liu Qi tidak ingin sang ayah mengorbankan nyawanya sendiri. Namun Liu Pei tidak punya pilihan lain selain melakukan hal tersebut jika ingin menyelamatkan bumi. Ia menabrakkan stasiun luar angkasa tepat pada titik semburan api, dan percikan api berhasil mencapai permukaan Jupiter. Tersisa 5 menit sebelum gelombang kejut dari hasil pembakaran akan sampai ke bumi. Semua orang bergegas masuk ke tempat perlindungan, tapi Han Duo-Duo bersikeras menunggu Liu Qi. Lift cadangan yang merupakan satu-satunya jalan ke tempat perlindungan hancur tertimpa reruntuhan. Liu Qi dan tim kemudian bergegas membawa Han Duo-Duo yang pingsan menuju tempat perlindungan lain. This is an order. Live on. Dalam perjalanan, transporter yang mereka naiki hancur dihantam bola-bola api dari efek ledakan. Ketiganya hampir tewas terjatuh ke jurang. Tim berhasil meraih potongan besi sebagai pegangan, sedangkan Liu Qi dan Han Duo-Duo berhasil selamat dengan bantuan bola pelindung. Gelombang kejut berhasil menjauhkan bumi dari kehancuran. Pemerintah dunia mulai membangun kembali, dan bumi melanjutkan perjalanannya. Kini tersisa 2.500 tahun untuk sampai ke rumah baru. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.